Ini mesin ini skocinya geser dan layar error sentuhnya ya, ini kotor sekali. Tadi udah dicek memang aja geser kucing ya, tendang misalnya. Oke ya. Nah ini kalau sistem layarnya masih oke, bisa lanjut sama mainboard masih oke nih. Begini caranya ya. Coba dengan, nah ini akan mengkalibrasi sendiri nih ya. Nah, kalau masih oke dia akan nanti normal. Tapi kalau enggak ya enggak ya, tetap dia akan bergeser, dipencet mana dia lari kemana gitu ya. Oke, kita coba ya. Isinya udah terlalu banyak ini. Oke, dipencet ini pas ya. Tadi saya mencet ini yang hidup ini gini. Tapi ini kelihatannya sudah oke lah ya kalau untuk layarnya. Oke ya. Ini menu setting silangnya oke. Nah, ini kalau bisa begini ya begini, kalau tidak tidak gitu maksudnya. Oke ya. Oke, bisa dimaklumi nanti. Jadi mudah saja. Tapi kalau memang sudah rusak layarnya ya rusak, kita ganti layar. Kalau memang rusak mainboardnya kita ganti mainboardnya. Kalau memang tidak ya tidak gitu. Segitu aja. Ya kita mau bersihkan dulu nanti nih. Kotor banget sih kalau datang mesin ke sini kok kotor banget ya, mungkin kan datang ke sini bersih mulus gitu.